Itu berarti ponakan kita langsung. Jadi ponakan itu ya? Ponakan sepupu kalau sama kalian. Ponakan. Berasa sama muda. Sama itu, iya, ibunya sama Diona. Iya, sama ibunya. Jadi Kak Fira itu, kita ngomong Kak Fira, ya sepupu ayah. Tapi ketika itu mendengar apa kejadian ini sudah? Oh, mendengar pertama kali dari papi. Kita semua diteleponin satu-satu karena kita ada kerjaan masing-masing. Kabar perasaan pertama kali adalah pasti shock, semua shock nanya kita karena pasti shock lah, pertama kan masih pada kecil banget. Sempat kata Firly sama almarhum itu terutama kepada keponakan-keponakannya seperti apa sih Firly sendiri kedekatannya? Kalau misalnya dari sendiri sih ya cukup dekat sih, maksudnya sebagai tante dan kakak kan karena kesibukan masing-masing juga paling kita ketemu kalau nggak acara-acara besar aja sih, kalau nggak acara ulang tahun terus lebaran seperti itu. Biasanya kalau pas lagi Idul Adha terus mau tahun baru biasanya mereka sih yang suka ngundang ke rumah, entah bakar-bakar atau apa. Cuman kalau dari saya sendiri, saya cukup dekat karena saya dulu sebelum kerja masih kuliah saya sering di telepon untuk mendampingi mereka kalau lagi jalan-jalan ke mall seperti itu sih. Jadi kan karena masih pada kecil-kecil belum boleh terlalu di tempat. Terakhir sama Mbak Dinda sendiri ketemu ponakan-ponakan apa? Terakhir ketemu lama sebelum Natalan. Sebelum Natal ya? Iya. Iya. Seperti itu barang seminggu sebelumnya.